aja. Shalom saudara terkasih, hari ini bersama dengan Pastor Magda. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang menjumpai saudara-saudara sekalian ya. Saya akan memperlihatkan saudara-saudara sekalian bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, cara yang tepat untuk memuji Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita cuma diam tetapi dalam hati kita aktif ya. Saya masuk dalam sebuah ibadah dan merekam orang menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan Yesus, tentunya saudara, menyembah Tuhan Yesus saudara, karena Tuhan yang benar adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Mungkin orang bisa tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, tetapi iman Kristen, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan banyak ciri-cirinya yang bisa dibuktikan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dari mujizat-mujizatnya saudaraku, yang terhebat adalah membangkitkan orang mati. Tidak ada kehidupan, dia berikan kehidupan. Itulah bukti yang tidak bisa kita bantah. Kalau nabi yang ada di perjanjian lama, saudara, itu perintah daripada Elohim sendiri. Dan saudara akan lihat ya, perjalanan singkat saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, saya pun ikut di dalamnya. Lalu kemudian kita berfilosofi bersama, mereka masih sangat muda tetapi mereka antusias melayani Tuhan. Saya merindukan setiap saudara yang menyaksikan video-video saya, siapapun, khususnya saudara seiman. Mari ya, kasihi Tuhan sungguh-sungguh, karena dialah yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Ya, hanya di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12, kesaksian daripada Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus sendiri yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus ketika masih ada dalam dunia. Dan dia berkata, di dalam dia, hanya di dalam dia ada keselamatan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Aja. Shalom saudara terkasih, hari ini bersama dengan Pastor Magda. Selamat hari Minggu. Ada Pastor Gary. Halo, shalom semua. Ketua Sinode YHS, ada siapa lagi? Pastor Albert. Hai. Waduh. Oke. Okay. Iya, hari ini kita sudah beribadah di Gereja YHS Church ya. Dan hari ini bisa fellowship bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, masih muda dan diberkati ya. Ada pesan nggak, Pastor? Mulai kemarin sebenarnya kita ada seminar parenting juga, terus ada workshop dance. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian yang mau bergabung, datang aja. You're always welcome home. Bukan hanya ibadah tapi juga diperlengkapi. Oke, okay. Ya terima kasih Pastor Magda. Pastor Gary, ada nggak pesan? Ya, pesan singkat lah. Ya, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Percaya bahwa setiap hari Tuhan jadikan itu baik. Jadi di momen kali ini saya mau encourage, apapun kondisi keadaan saudara, tetap percaya kepada Yesus, jadikan Yesus pusat dalam kehidupan kita. Percaya bahwa tuntunan Tuhan yang membawa kita mendapatkan jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan. Jadi apapun kondisi keadaan saudara, terus percaya kepada Yesus, karena Yesus sumber jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor. Pesan saya saudara yang belum bergereja ya, silahkan saudara datang di gereja-gereja YHS ya di seluruh Indonesia. Ada berapa kota Pastor? Sudah tersebar di seluruh kota, yang terbaru di Kupang. Kupang. Yang paling baru. Tapi di semua pulau ada. Wow. Saudara yang membutuhkan pelayanan, silakan datang di kota-kota saudara, cari gereja YHS Church ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.